Kamu kan dari itu. Nah, cuma baru terima sekolah kan. Nah, teman-teman sekalian, saya lagi mau panasin apinya dulu. Kita mau masak apa tuh? Telur ceploknya dulu ya, Ida. Kita masak telur ceploknya dulu. Dan kita cuma ambil telurnya 2 ya, teman-teman sekalian. Kita masak 2. Susah sih ini, teman-teman. Lihat telur ceploknya lagi tuh. Oh, diam saja di situ. Oh, di piring aja kalau situ. Kalau banyak bicara. Tuh, ini teman-teman masukin. Astagfirullahaladzim. Kita masak. Susah, ini kok belum. Tadi panas, oh udah sih panas. Ini udah banyak minyaknya. Kalau dalam gitu aja, ya enggak? Oh benar ya, kering, goreng, apa telurnya gini. Kita apinya kecil gak guys. Pedasin deh. Keras sekali kau itu. Dibaling kayaknya, kayaknya. Jangan dibaling. Bagus ya, tuh. Sengaja, mau tes apa kamu tahu gak tau gak? Dia cuci piring aja ngomel, heran saya. Sebenarnya dia mau apa sih? Kok bisa cuci piring aja, nggak bersih nggak? Iya bersih, kamu bersih. Nggak usah, nanti gajimu saya dapat. Oh, udah, segitu dah, segitu ke? Hah? Bisa banyak? Oh ya lagi nih. Sama lagi? Udah. Oke, lagi piring ada waktu ya. Kita cek api dulu, kamu dia api, tak? Kita kasih lagi apinya. Terus ya. Dapat kita warnanya dulu. Kalau salah nih, badaku. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Belum pernah mencoba bumbu ini kan. Biasanya saya pakai bumbu yang biasa itu nasi goreng ya teman-teman. Dan ini saya baru coba. Saya mau coba ini, katanya teman-teman saya bilang ini saya pedis ya. Kita coba ya. Apa benar rasanya pedis? Dan nanti teman-teman akan mereview hasil makanan itu. Sekarang udah nasi goreng udah jadi dan kita coba. Kita mau cicipin nasi goreng itu. Nah, teman-teman sekalian, nasi gorengnya udah jadi nih dan yang tinggal di review oleh Idut teman saya. Oke. Okay. Goreng nasi guys. Ini kita mau coba nasi goreng buat. Telurnya dulu. Ya nasinya dulu lah. Ya mau nasi. Kalau asin saya bilang asin. Ya, harus ya. Jujur. Enggak boleh bohong. Kalau dia asin berarti dia menikah, guys. Silakan dilamar. Iya. Nafkah ya dia, Bang. Jujur ya kalau asin. Enggak boleh bohong. Ih, kita jujur ya, enggak bohong-bohong. Enak? Enggak aku taruh anu. Apa? Fixit. Kayaknya masih kurang. Enggak cukup kok. Laki ya, kau tuh. Aku tuh enggak cukup kalau review satu kali ini sama. Perasaanku enak. Kayak ada asin-asin dikit gitu kalau menurut saya sih. Apa karena dia sengaja taruh di depan saya? Sengaja. Nggak, aku taruh raw. Kayaknya satu enak. Satu kali lagi. Oh, iyalah. Jadi sudah. Gimana? Kasih nilai berapa? Dusa dikit-dikit nilainya ubek lalu. Oke, nilai. Aku kasihnya 8 aja deh. Tambah lagi 5. Telur. Kalau telurnya asin mungkin 10, guys. Berpura-pura aja gak asin lu bilang. Kan harus jujur. Mari kita makan. Ini nasi goreng, tapi enak kan? Enak. Nasi goreng barbar alat tincimu. Ini ada cabai-cabainya gitu ya. Ini yang sambil rasa, apa namanya tadi bumbu? Yang anu? Racik yang pedas. Ricam-ricam. Racik, ricu-ricu. Apa? Racik. Oh, racik bumbu nasi goreng ricam-ricam. Yang pedas. Nggak enak guys, teman-teman. Saya baru rasa, baru kali ini cicipin rasanya. Biasanya saya kalau buat nasi goreng itu yang biasa aja, bumbu nasi goreng yang biasa. Itu menu ini sangat enak. Itu udah kuno. Enak guys. Enak ya? Buatan saya. Ini dia itu sudah lolos sertifikasi mertua. Aku enggak mau doang. Siap dilamar dia guys. Ini enak tuh orang. Dia sudah disiap dilamar. Ya dong. Cendo kurus menanya, apa ini kan? Ayam apa sudah? Ayam kriuk. Ayam kriuk. Apa? Kriuk. Ayam kriuk ini guys namanya. Saya kurang suka, soalnya apa ini, apa namanya. Agak keras dia ya. Agak keras suka. Dia. Agak keras dan asin. Yang suka itu berarti Monica. Enggak asin namanya, kayak gini dia rasanya. Enak banget.
enak. Buatan saya tuh enak. Udah rugi sama saya, ada udah tahu masak. Dari duit sendiri ya. Dia setia sama Sagi. Sagi itu bos kerja saya. Mantuninnya nih. Mantuni depan. No. Iyalah setia karena jasanya banyak dari saya waktu kuliah saya kerja di sana, guys. Udah 5 tahun deh kuliah. Kamu kan alergi sama itu. Ih, teman, enggak suka kan nyam. Ayam suwirnya enggak suka ayam suwir. Tegeng, nem. Oh, kan. Aku udah. Tenang tuh. Kan. Dia enggak suka, kita lanjutin lagi. Enggak suka makan jam berapa. Aku enggak ada tinggal. Comment, share, dan lalu klik tombol lonceng agar kalian update dengan videonya dia. Oke. Dia habis, guys. Bila perlu kalau ini piring bisa dimakan sama dia. Kebetulan saya lapar.